Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama kita di channelnya Review Milenial. Di sini kita bakal kasih tahu sama kalian gimana cara nonton live di Tokopedia. Oke, yang pertama di sini kalian bisa buka aplikasi Tokopedia kalian. Nah, untuk nonton live di Tokopedia, di sini kalian bisa klik di pencarian Tokopedia Play ya. Seperti ini. Yang ini ya, kalian cari Tokopedia Play. Kalau udah nemu kalian bisa klik. Nah, kemudian di sini nanti bakal muncul live yang ada di Tokopedia dan kamu bisa cek aja live itu satu per satu. Nah, kemudian selanjutnya di Tokopedia ini suka ada live streaming dari K-pop atau idol K-pop Korea gitu. Nah, di sini contohnya kita ada ya. Contohnya ini. Sorry. Yang ini. Di sini tuh keterangan tuh nantikan live seru, live streaming seru lainnya. Nah, kita bisa klik lihat semua untuk melihat live streaming apa yang akan ada dari Tokopedia tentang idol K-pop gitu. Atau tentang yang lainnya juga ada ya. Kalau mau kalian nonton, tapi kan ini waktunya belum mulai ya. Kalian bisa klik loncengnya untuk menyalakan notifikasinya. Di sini tuh ada 26 Desember itu berarti besok. Itu ada game seru 6 hari event of day. Gitu. Terus di sini ada oh, ini Daisik ya. Terus di sini juga ada 25 Desember itu special interview bareng Oh My God Tokopedia. Kamu juga bisa nyalain notifikasinya ya kalau kamu mau nonton gitu nanti. Nah, selanjutnya kamu juga bisa lihat kalau tentang idol K-pop yang bakal live streaming di Tokopedia itu nanti di atas ini kayak ada iklan. Nih, di sini ada iklan. Kamu tinggal geser-geser aja untuk video live streaming yang akan kamu tonton. Nanti kamu klik dan kamu nyalain notifikasinya. Contohnya ini aku klik. Oh, ini udah mulai ya. Oke, ini udah mulai karena ini tuh mulainya. Oh, special interview event of the day K-pop hari ini ya. Karena pas kita klik itu udah mulai tampil gitu. Ini udah banyak yang nontonnya juga ya, udah ada 23 ribuan yang udah nonton. Tuh, udah ada ya, udah mulai. Basic event. Aja nanti kalau misalnya kamu mengingatkan dia tampil di acara selanjutnya, kamu tinggal klik ingatkan saya. Oke, jadi itu adalah cara menonton live di Tokopedia. Mungkin video cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.